Ya udah sini 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 aku enggak di situ. Tuh. Om. Kok aku enggak enak ya? Om. Kenapa lu turun? Enggak enak kan? Beneran? Di mana? Hai, assalamualaikum guys. Nih, gue lagi ada di daerah Tangerang. Di tempat artis yang fenomenal karena dia pernah menjadi presenter news. Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian jadi presenter musik juga pernah, jadi artis hiburan juga pernah. Jangan dimakan, diselipin. Dah siap, Jaspol. Dia adalah Jeremy Tepi. Dia suka kucing, dia suka kucing. Itu lebih satu. Hai. Oke, dan ini ada Jeremy tadi. Sebenarnya kucing ternyata ya? Iya, aku juga suka. Tapi ini kucingnya dikurung gini. Ya enggak, ini kan biasa dilepaskan. Iya. Kalau semua lepaskan pusing. Emang total ada berapa? Ini yang dikurung kan 9. 9, 10, 11, 12, 13. 13 kucing. Bertambah terus. Disuntik KB biar enggak bertambah lagi. Beneran? Dulu pernah sampai 30 rekornya. Dan akhirnya kewalahan. Dan orang suka nitip-nitip di sini. Beneran, ini rumah kucing di sini. Ini tuh baik yang beli atau datang sendiri atau titipan orang atau dikasih orang. Aku nggak mau jual beli binatang, tidak boleh diperjualbelikan. Oke. Karena aku melakukan itu dengan kasih sayang. Tidak beli, tidak jual. Tidak jual. Aku kasih ke orang yang membutuhkan dan orang itu harus memberikan report mengenai perkembangan progres dari kucing yang dipelihara. Oh, ini keren loh, ini keren loh. Iya dong. Tidak memandang jenis kucingnya apa. Nggak apa-apa, ini gue kasih. Yang penting lo ini. Rawat kucing itu, kasih makan dia, berobat, tetes kuping, tetes mata, segala macam, bawa ke dokter. Beneran? Iya, ini kan perlu biaya juga. Iya, apa-apa? Ya, namanya kita suka ya, kita sayang, lakukan itu dengan hati. Iya enggak? Oke, yang bikin lu suka sama kucing itu apa? Apanya? Manja, dia suka tidur di dadaku. Kalau suka dipijit-pijitin, kalau kita tidur di lantai. Sudah naik, ayo, mentan. Dan giliran bisa siapa aja. Yang favorit yang mana? Ini Cantika, cantik. Ini incesnya di sini. Cantik. Ini inces. Cantik. Namanya Cantika. Cantik. Udah jangan keluar dulu ya. What? Ya, nanti kamu diculik ke orang. Dia kayak kelinci loh. Lagi banyak orang, matanya abu-abu. Udah nanti deh abis syuting baru keluar ya. Oke, ini jenisnya tuh banyak yang jenis eksotis, maksudnya istilah orang tuh kucing kampung. Benar ya? Oh, kucing kampung ada, tapi ini titip orang. What? Ada tukang sayur, Pak, tolong dipelihara, Pak. Aku dapat di jalan. Ya masa kita enggak? Kan gak mungkin lah kita nolak. Suka taruh depan pintu bangun pagi. Banyak orang suka taruh kucing depan rumah. Ini berdapat terbaru yang coklat mana? Ini baru seminggu lalu. Jadi gimana ceritanya? Bangun pagi-pagi depan rumah ada taruh kucing. Mereka tahu sini karena yang pelihara kucing cuma aku, yang lain kan biar anjing semua. Iya, iya, iya. Ya udah, gue kan gak enak. Ya udah, dibawa ke dokter dulu. Udah, dimandiin. Pasti yang datang tuh kondisi sakit. Oh, udah lumayan. Udah lumayan, kemarin tuh udah meler-meler. Udah mau ke dokter, udah segala macam. Namanya siapa? Tunggu kasih nama. Kayaknya namanya Ivan kali ya. Enak aja lu. Ivan. Eh ini laki kok. Ya terus masa jadi nama kucing? Ini Sunny, itu Janet. Ini siapa? Ini JJ. Rere. Ini JJ. JJ. Rere. Ini Rere. Rere. Ini Mimi. Mimi. Ini Sunny. Sunny. Ini si Dut. Dut. Misalnya Janet. Janet. Ini Metan. Metan hitam ya? Metan. Keren banget tau. Metan itu bahasa Tetun kan, bahasa Timur. Artinya? Metan. Oh, Metan. Metan Midar. Iya, iya. Ini Cantika. Ini casnya di sini. Ini Irfan. Ini yang terbaru, Irfan. Ya, kamu nama Irfan ya? Sunny. Astaga, masa dia punya nama ini Irfan? Iya, ada penyanyi dangdut, Janet. Janet atau Janet? Ini Sunny. Sunny, Dodo, Rere, Mimi, Jere, Mimi, Jeremy, gue baru sadar
Lereng ini Jeremy. Gue baru sadar dari tadi. Simple kan? Bener-bener JJ, Lereng ini Sani, Dudut, Janet, Metan, Cantika, Irfan. Oke, budget berapa nih buat makanan? Satu karung ya, berapa sekarang? Iya. Itu belum kesehatan. Itu dokter kan semua suntik KB. Beneran, kau nggak gitu? Di sini nih hampir semua mayoritas betina. Kalau mau suntik KB, bunting dulu. Satu jalan ya suntik KB aja. Jadi yang ngurus ini siapa? Ada asisten satu nih tugasnya ngurus kucing. Nah, dia kan lagi pergi. Kotorannya, dimandiin, dan lain-lain. Ya kalau masalah kotoran aku bisa bersihkan sendiri. Ih keren loh, ternyata gue baru tau Jeremy tadi punya hati yang tulus, luas. Kucing itu salah satu terapi juga. Terapi kesabaran kita, kita kecapean pulang kerja. Lu gendong kucing Yesus, bikin dia memberikan apa spirit ya, terhadap kita, terapi buat kita kalau yang gue alergi bulu kucing soalnya langsung flu, beneran. Jadi di rumah bulu yang lain gak? Gak ada bulu dada, bulu kaki, gak. Tapi makanya di rumah ada kucing tapi nggak berbulu. Oh gitu. Gitu. Jenis apa itu namanya? Sphinx. Kayak kepunya Uya tuh ya. Iya betul. Kalau gue sih Bambino, jadi kakinya pendek. Gitu. Oh Bambino itu. Bambino, jadi kakinya pendek terus nggak punya bulu juga. Nggak geli ya. Seru tahu, lucu banget. Geli, gue pertama pegang kucing kok aneh nggak ada bulunya. Iya. Iya. Ini namanya kucing berbulu. Iya tapi kalau dia lahirnya kayak gitu. Kasian, kayaknya. Ini berbulu juga. Oh, jajan kucing dia juga. Bukan kucing, aku pelihara kucing. Bener. Mana yang favorit? Cantika. Cantika beneran pintar. Oh. Pintar gimana sih? Aduh, polnya dia paling manja, antisosial, dia tidak mau bergaul sama yang lain. Kucing ada di itu kamarnya itu di lantai 3, ruang wardrobe. Beneran. Itu dia punya tempat. Bisa sabar ya, habis syuting dulu nanti. Jadi dia kelihatan nongkrong di itu tangga hitam situ, itu bisa seharian di situ dia enggak mau. Oh. Jadi di rumah dia itu ada penunggu atau sudah gitu katanya sukanya masih cantik. Cantik itu ya divanya di sini. Jadi kalau dia naik ke lantai 3 yang tangga naik ke atas, yang satu dia yang sekian. Kita turun dulu. Ini juga heran kenapa nggak mau turun. Ya ambil balik lagi ke situ dan dia merasa nyaman, terlindungi gitu. Dia percaya nggak percaya tiap hari kayak gitu. Dan dia mau bergaul sama yang lain. Udah berapa lama itu di pelihara? Udah 4 tahun lah. Mana warna tipis semua, oke deh. Ntar kita lihat Santika di tangga hitamnya. Banyak orang di gini agak keseran. Iya, tadi dia lari-lari juga. Pan, bisa panggil lagi, Pan. Cantik. Dan bersih. Banyak orang yang suka. Sabar ya Tiga, cantik ya, sabar ya. Ini soalnya sensitif orangnya, kucing yang dia agak sensitif. Kalau kayak siapa sensitif? Ya gitulah, golongan darah O. Udah diam, tenang. Ya. Guys, tapi ini beneran loh. Apa ya, jadi kalau pecinta hewan itu ya kalau sama binatang itu diajak ngobrol gitu loh. Ngobrol. Pendekatan gitu ya. Tapi ini matanya bagus banget. Iya, mungkin sentuhan. Ya udah sini aku nggak ada situ. Tuh. Udah. Wah, cantik situ aja cantik. Tik situ aja, Ti. Duduk situ. Guys, jadi si Cantika itu selalu diam di tangga ini dan dia betah banget. Bisa sahnya di sini dia. Dia gitu. Dia main di situ, kalau pindah situ. Jadi ini tempatnya dia enggak mau orang lain masuk sini. Oh, pantesan tadi aku di sini dia enggak jadi naik. Dia enggak mau naik. Sabar ya, Ti. Cantik. Om, kok aku enggak enak ya? Beneran, Awan, kenapa lu turun? Gak enak kali. Beneran? Di mana? Di atas emang itu tempatnya. Di sini sama sana beda. Beda. Beneran? Iya. Aku yang punya rumah di sini naik ke atasnya 10 sekali belum tentu. Awan? Gak bisa lama-lama. Gak mau gue. Terus si Cantika di situ aja biasa. Dia tenang, dia adem di situ. Gak bakalan diganggu-ganggu lagi. Oke. Ah gak mau ah. Jangan ikut ya. Gak, lu beneran? Beneran, serius? Gak beres. Aku meskipun bukan indigo tapi
gimana gitu. Barusan. Berasa gitu. Orang biasa tapi aneh. Ayo. Ah! Bercanda ya, maaf ya, maaf. Dia cantik tuh, tenang kan di situ. Ada yang meluk dia. Udah tik, bobor situ aja tik ya. Itu ada boneka kamu di situ. Itu temannya. Oh, ada boneka satu buat teman dia. Kalau enggak buaya ini, mau tiga boneka ini teman itu.